malam. Apa kabar hari ini? Malam ini saya berada di Kopian Pretes Lur, tepatnya di legenda rumah kopi Pesantren Pretes. Tadi habis sudah berjalan di jalan berdua sama Mas Umpil. Oh, dikunci Mas Umpil soalnya kalau gonceng dewe, maksudnya nyetir dewe, kalau nyetir dewe itu gak bisa buat video. Oke, jadi pengen review suasana jalannya di Pretes malah sepi. Aku kepingin tuh rame-rame nih, kepingin tuh anu-anu nih menurut maksudnya. Tapi sebentar, itu sing kameramennya yang guyu loh. Cong guyu dah. Jadi ini suasana di legenda kopi. Legenda rumah kopi maksudnya loh. Jadi saya reviewkan buat kalian yang pengen nyari tempat di Pretes yang asik, yang nyaman. Di sini tempatnya. Kita review ya. Ini pelayannya cantik banget lho, Lur. Lho, nandi wonge sik, Lur. Nah, iki areke, Lur. Nah. Iki pelayan yang paling cantik, Lur, di Tretes ini, Lur. Di kafe legenda ini, Lur. Cantik banget yo. Pokoknya kalau kesini harus minta nomor WA ini, Lur. Dan soal menu kopi di sini itu cukup terjangkau lor, harganya ini terjangkau semua ya, mulai dari 5.000 sampai 6K. Oh, 6K ada 12K lor, ya kan? Nah ini snacknya mantap-mantap lor. Pokoknya di sini nang Tretes sih kudu golek sing anget-anget lor yo. Nah, kemudian kita masuk ke dalami kafe ini lor, kita lihat review suasana ini. Nah, iki suasana yang keren yo. Cocok iki buat pacaran. Habis nganu, terus rini ngopi, terus nganu maning ngono maksudnya. Foto-foto maksudnya lur. Oh, cocok. Keren ya. Nah, wis jadi iku wae wis lur. Suasana di kopi legenda rumah kopi di Pesantren Tetes ini. Suasananya wadem lur. Lon kabut itu tambah wah enak banget. Pemandu lo sih nganu. Nah, oke ta. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir dan nonton sampai habis channel ini. Meski videonya dikit, video ini dikit, tapi semoga bermanfaat. Oke. Thank you. Pokoknya le ngopi nanti atas gitu lor. Kopi 5 menit anget yo, panas maksudnya, panas yo anget. Ini kok jarno 5 menit jadi es lho rasanya wadem kan ini gak ada kapnya. Okay.